Pak. Antara satu produk dengan produk yang lain masih beda. Cekernya sebenarnya pada ini masih beda. Dia meskipun harus gitu menjadi alternatif material pengganti kulit ular dan buaya. Karena Indonesia menjadi salah satu eksportir kulit ular terbesar di dunia, bersanding dengan beberapa negara di Asia Tenggara lainnya. Maka dari itu, jika eksploitasi berlebihan, maka ada satu rantai makanan yang putus nih. Gitu. Dan akhirnya di situ inisiatif saya untuk mencoba meriset berbagai macam jenis alternatif material lain. Salah satunya adalah kulit kaki ayam. Perbedaan dengan gitu. Dan akhirnya kenapa saya bilang kulit ayam lebih bagus dari kulit ular? Pertama, kita nggak melotok gitu. Kulit ular ada kemungkinan untuk melotok, dan ceker ayam ini nggak ada gitu. Dan uniknya lagi, ceker ayam ini bakal berbeda antara satu produk dengan produk yang lain karena memiliki sifat eksklusivitas gitu. Jadi bicara soal produknya, kita one of one lah, satu produk hanya untuk satu customer.